adalah Sheikh Bayram. Sheikh Bayram. So bila dia luah isi hati kepada Sheikh Bayram, Sheikh Bayram pun berdoa pada Allah supaya, ya Allah, siapa sebenarnya yang akan tawan Konstantinopel? Malam tu Sheikh Bayram mimpi, mimpi lagi. So saya kata cerita pelik tapi benar. Sarjana Turki yang merekodkan benda ni. Lalu Sheikh Bayram beritahu kepada Sultan Murad, wahai Sultan, bukan kamu yang akan menawan Konstantinopel. Yang akan menawan adalah anak kamu, dan anak muridku yang bernama Akhshamsuddin akan bersama dengan dia. So dia ada anak murid, dia bukan anak dia. So anak murid Sheikh Bayram ini namanya Sheikh Akhshamsuddin. Dia akan bersama dengan anak kamu. So semenjak daripada peristiwa Sheikh Bayram beritahu mimpi ini, Sultan Murad gembira dan beliau begitu bersemangat untuk didik anak-anaknya sebagai pembuka Konstantinopel. Tetapi tuan-tuan, kerajaan Osmaniyah pada zaman Sultan Murad adalah kerajaan yang sangat kaya raya. Banyak harta-harta rampasan perang diperolehi. Pendek kata, seorang sultan boleh saja menggunakan duit yang banyak itu untuk bermewah-mewahan. Hatta kubur pun boleh dihiasi dengan khat-khat yang tuan-tuan tengok di Ulu Jamek. Tapi tak ada satu pun khat kat situ. Tak ada satu pun ayat Quran kat situ. Sebab macam saudara Said sebutkan tadi, wasiat beliau kepada anak dia Muhammad Al-Fatih, kalau ayah dia meninggal dunia, jangan ukir di kubur ayah dia sebarang ayat Al-Quran. Ayah nak kamu ukir ayat Al-Quran dalam hati sanubari rakyat di dalam negara ayah dia. Dan jangan biarkan antara kubur ayah dengan langit Allah ada tabir, supaya hujan yang turun daripada Allah, rahmat Allah kena pada kubur ayah dia. Itulah Sultan Murad, sultan yang